Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menilai Indonesia yang tahun 2023 ini ditunjuk sebagai keketuaan ASEAN menjadi modal kuat dalam pengembangan dan perluasan pasar ekspor maupun pasar digital UMKM dalam negeri. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menilai bahwa potensi UMKM di kawasan ASEAN sangat besar dan mampu berkembang sesuai dengan sektor-sektor usaha di setiap negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Indonesia sendiri Menurut Ajib, harus mampu memiliki peran besar dalam perkembangan UMKM di kawasan ASEAN. Untuk itu, Apindo mendorong negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas UMKM agar lebih produktif dalam perekonomian setiap negara. Pemerintah juga yakin dengan membangun kapasitas UMKM melalui teknologi hingga peningkatan akses pembiayaan yang inklusif. Pengembangan UMKM di ASEAN akan meningkatkan ekonomi kawasan. Okay. nah sehingga kemudian bagaimana momentum keketuaan ASEAN ini juga bisa menjadi pendorong positif pertumbuhan ekonomi dalam negeri kalau kita lihat eh, Mas Pras dari keanggotaan ASEAN kita yang ada sekitar 11 negara dan yeah. negara terakhir kemarin eh, Timor Leste itu Indonesia adalah eh, penopang ekonomi yang paling besar sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ini PDB-nya ada udah 14, 14 besar dunia